Okay, ini bukan percuma untuk Kedah Darabat. Rabia Taya cari Chazwan Zainon. Ah, peluang untuk Chazwan Zainon cari ruang. Satu tempakan dari Chazwan. Cantik untuk membuka jaringan di separuh masa yang pertama. Selepas bertungkus lemus menyelamatkan gaun-gaunnya, akhirnya Fikri Jeso tewas pada menit ke-34. Kursi jaringan dari Chazwan Zainon. Jaringan pertama Kedah pada malam ni, namun jaringan ketiga peribadi untuk Chazwan dalam kempen Piala Malaysia. Ya, satu antara yang begitu baik dilakukan oleh Rabi Ataya. Di sini kita lihat bagaimana satu kontrol bol yang begitu baik dilakukan oleh Chazwan Zainon. Beliau memperdayakan pertahanan dan selepas itu melakukan satu placing di sebelah kiri pintu gol pasukan Kelantan United, menewaskan free kick Cik Soh. Dan ini saya rasa kredit diberikan oleh Chazwan sendiri dan bagaimana beliau berjaya memperdayakan dua pertahanan pasukan Kelantan United selepas itu melakukan rembatan terus ke arah gol. Ketenangan yang dipamerkan oleh Chazwan membuktikan pengalaman adalah segala-galanya pada situasi itu.